setiap rumah ini dikunjungi. Tolong dirawat makamnya Tuti, Pak. Di sini kan rumah. Kalau saya ringkas pertanyaannya sedikit, jawabannya adalah sebetulnya seorang ayah biasa ya, dengan ekonomi juga yang biasa, seorang ayah yang memiliki prinsip, seorang ayah yang memiliki belief system bahwa dia nggak percaya tuh ada hal-hal gaib atau apa itu gitu loh, dan kalaupun misalnya ada pun nggak akan mengganggu kita, dan ya sudah gitu, karena kita juga hidup satu alam sama mereka. Tapi dia percaya bahwa dia nggak akan menampakkan diri atau ada dalam untuk mengganggu kita gitu loh. Makanya itu membuat keputusan Bayu yang saya perankan untuk berani mengajak istri tercinta yang lagi mengandung, itu kan resiko ya gitu, terus juga anak-anak saya. Tapi sepanjang perjalanan akhirnya nggak percaya terus mengambil sebuah keputusan yang besar demi ekonomi keluarga gitu loh, demi tercinta lah. Kalau udah istri, suami istri harus sayang kan gitu loh. Jadi ya, dan istri setuju, kita berangkat, dan yang terjadi adalah apa yang sudah disaksikan. So just transformasi aja menjadi seorang karakter ayah. Dan kalau dalam kehidupan sehari-hari di relatable-nya ya bedalah. Kalau peran, it's a transformasi buat peran. Kalau kehidupan pribadi ya kehidupan sendiri. Thank you, terima kasih mas. Tapi saya sering banget dengar orang nyanyi di rumah ini. Kemarin tuh aku selalu dengar suara orang nyanyi, dan tadi jelas banget di dapur aku lihat bayangan. Semalam Indra dengar suara aneh. Saya mau menjawab tentang poster. Sebenarnya poster ini adalah ide saya. Dari semua poster yang di beberapa film itu memang ide saya, dan yang melukis adalah si ya Tova. Kadang saya pakai Jonathan Foe yang di Amerika, cuman saya bahasa Inggris kurang dan udah gitu tektokan agak sulit. Ini saya ke Tova untuk kayaknya Tova udah 4 film ke saya. Itu sih. Masalah lukisan? Oh ya, lukisan. Nah, ini saya mau menambahin juga Bayu ya, di sini sebagai ayah. Mungkin kalau kita ngelihat di film itu seolah-olah itu bapaknya tuh enggak ada care sama keluarga ya. Nah, Bayu di sini itu enggak percaya dengan hal-hal yang mistis. Itu satu. Yang kedua, dia itu karena dia pingin naik jabatan, dia akhirnya boleh dikatakan harus mengorbankan keluarga, dia harus ikut, dia berdinas di tengah hutan terus demi apa itu jabatan, dan akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya lukisan. Memang lukisan itu yang jadi korban di itu sebenarnya Ki Broto juga ya, saya penunggu rumah, karena di situ kenapa saya bikin itu Pak Broto itu agak misterius, karena pada waktu menyerahkan si kurban ini di rumah itu, jadi dia mengingat dan dia selalu seolah ada traumatik kemana sih si kurban ini gitu. Nah, dan akhirnya ternyata si Ki Broto yang melukis itu dia itu ya, saya bilang tadi itu dia itu menumbalkan nyawa lah demi lukisannya itu sih. Indra dengar suara aneh, suara orang nyanyi. Kakak kamu terakhir-akhir ini suka ngomongin hal-hal yang nggak jelas. Apa yang dibilang kamu itu benar mas? Kita akan menceritakan awal mula film ini itu di tahun 2022 ya. Ya, di November waktu itu kita ada sempat syuting di Jogja. Sebenarnya film ini jujur aja rilisnya di Juni sebenarnya. Karena ada beberapa kendala teknis terutama di proses GA kemarin. Dan akhirnya saya ada syuting film lagi, mungkin teman-teman udah lihat di awal film. Akhirnya kita dapat itu di bulan ini gitu. Betul. Jadi sebenarnya awalnya akan dirilis di Juni, tapi akhirnya rilis. Makanya jujur waktu itu poster udah di mana-mana itu. Betul. Ya, kan? Udah banyak nungguin tuh. Ya, nah, jadi di Jogja syutingnya, betul? Jogja ya. Di 2022. Ya, ya.
Nah, ide ceritanya nih, Mas Bama, mungkin ceritanya boleh dikasih tahu dari awalnya tuh gimana sih idenya nih film ini bisa jadi okay. Akhir dibuat. Jadi ide ini sebenarnya dari teman saya, kebetulan pelukis dia kan. Saya tidak bercerita apa itu siapa orangnya. Waktu itu dari Bali saya ketemu dan akhirnya ketemu lagi di Jogja. Emang ada, saya nanya kenapa sih pelukis itu kadang-kadang melakukan ritual. Nah, terus akhirnya dia bercerita bahwa lukisan itu, ketika lukisan itu harus mendapatkan mistis dan sebagainya, itu emang harus dia apa itu bikin ritual. Terus akhirnya saya kombin dengan cerita fiktif lah. Itu akhirnya saya kembangkan. Ada dulu tahun sekian itu mereka bercerita bahwa emang ada beberapa tumbal yang harus ditumbalkan gitu. Gitu sih. Betul, dari hal yang nggak jelas. Apa yang dibilang Kamaya itu benar, Mas? Kita harus segera melakukan ritual. Halusinasi. Kamu pikir aku? Mas Babang, kita ceritain. Waduh, harus approve dulu ya kayaknya ya. Oke. Okay. Ya ada sih. Dan waktu itu kan kita selama syuting kan lagi musim hujan. Itu hampir setiap hari hujan. Jadi yang harusnya mungkin kita pulangnya lebih awal, tiba-tiba kita harus lebih lama lagi stay di situ. Dan memang rumahnya di tengah-tengah hutan banget ya. Ya rumahnya nggak enak sih, horor banget sih, agak apa ya, nggak enak lah energinya gitu loh. Aku juga lupa waktu itu, masih kita setahun yang lalu, tapi adalah hal yang bikin kita tuh jadi heboh banget gitu loh. Loh itu siapa tuh, katanya gitu, lagi take. Itu siapa tuh, jangan di situ tuh. Pas kita lihat nggak ada orang gitu, terus kayak heboh langsung pada liatin apa namanya monitor. Wih, apa. Ya kita seneng kan kayak gitu-gitu kan, kayak wah ada sesuatu gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah ya, aku nggak begitu jelas itu apa, takut juga lah diomongin, jadi ya adalah intinya. Iya. Kamu pikir aku gila? Jangan ganggu aku sama hal-hal yang nggak masuk akal. Please bawa sekarang ke rumah ya, Mas. Boys itu pasti nggak betah dan aku yakin dia pasti dihantuin, Mas. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Saya di sini berperan sebagai Marto, orang yang membantu di sebuah rumah, di mana di situ tersimpan sebuah lukisan yang bermasalah. Lukisan yang hadir bersama kita di ujung sana ya. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir di sini. Saya berkasih. Saya berperan sebagai Maya di film Rumah Iblis. Maya itu adalah seorang ibu rumah tangga yang memang sedang beradaptasi dengan suasana dan tempat baru. Sebelumnya mungkin di kota besar, terus satu keluarga berpindah ke sebuah desa yang memang harus pindah di satu rumah yang ternyata rumahnya itu ada sesuatunya gitu. Ada misteri lah, dan ya disitulah bermula berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Thank you. Oke, kita berikutnya ke Edward Akbar. Assalamualaikum, terima kasih untuk waktunya sudah hadir ke sini semuanya, teman-teman, Pak Ian, beberapa teman yang saya kenal. Thank you. Saya berperan di Rumah Iblis ini sebagai Bayu, seorang suami dari Maya yang diperankan oleh Aura. Dan film ini memiliki suatu energi yang sedikit unik gitu loh menurut saya, karena ide ceritanya itu dari sebuah lukisan yang memiliki suatu historical sendiri. Dan juga film ini memiliki background tahun yang kurang lebih 90-an yang saya sangat suka sekali settingan-settingannya. Dan senang banget bisa kerjasama sama teman-teman dan produser, dan yang tadi speech dari Malaysia so beautiful. Kerjasama antara dua negara untuk menciptakan satu karya yang bisa dinikmati. Thank you. Terima kasih. Berikutnya, nah ini nih yang tadi nih gemesin banget sepanjang film. Boleh kenalan dulu sama teman-teman media. Halo. Halo. Kamu siapa? Halo, aku Evano. Aku berperan sebagai Satya. Jangan lupa nonton Rumah Iblis ya. Bye bye. Terima kasih Satya, lucu banget. Jangan lupa nonton tuh katanya ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Satya. Yes.
Berikutnya. Selamat sore semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk datang. Aku Sarah Felicia dan aku berperan sebagai Tante Leli. Dan Leli itu adalah adiknya Maya dan ya seorang tante. Itu aja. Jadi ya, terima kasih sekali lagi. Oke, yang terakhir. Selamat sore semuanya. Makasih udah datang. Aku Fauzan, aku berperan sebagai Indra. Indra ini anaknya dari mamaku yaitu Tante Aura, Maya, dan bapakku Om Edward sebagai Bayu, dan aku punya adik. Dia pasti dihantuin, Mas.